Mamang. Selamat datang di channel Wacau dengan saya, Abang San. Oke. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan bermain game Ultraman lagi dan lagi, cuy. Wadaw. Dan di sini teman-teman ya, ceritanya di sini ya, kita akan melanjutkan lagi story-nya Ultraman Leo ya, cuy, di game Ultraman Fight Evolution 0, cuy. Wadaw-wadaw kali gitu loh. Di sini teman-teman, hari yang kita tunggu-tunggu, cuy, ya, di story-nya Ultraman Leo, cuy. Kenapa kita tunggu-tunggu? Karena di sini kita akan menolong semua para Ultraman, cuy. Wadaw kali. Ngerti nggak teman-teman? Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti teman-teman, jangan dimengertikan lah, nanti kepala kalian pusing. Kalian lihat saja storynya bagaimana gitu loh. Wadaw-wadaw kali, cuy. Oke, langsung saja kita lanjut storynya. Dan di sini teman-teman, langsung kita berhadapan dengan monster kumbang. Wadaw-wadaw kali, cuy. Oke, langsung saja kita bantai monster kumbang ini, cuy. Kita lawat, cet. Aduh, hai. Oke, di sini kita diserangnya, kita serang juga, cuy. Set, rasakan ini monster kumbang, rasakan, tangkap. Aduh, di sini kita yang terkena serangan monster kumbang ini. Set, rasakan ini. Rasakan dan rasakanlah. Oke. Aduh, hai, di sini kita disetrumnya, teman-teman. Anjay, sakit sekali, cuy. Oke, set, rasakan dan rasakan serudukanku. Rasakan ini dan rasakan itu. Oke, tangkap, rasakan kita tangkap, cuy. Oke, rasakan tendanganku, wahai monster kumbang. Wadaw. Oke, aduh, hai. Oke, kita ini, teman-teman, kita keluarkan dulu ini kekuatan Ultra Seven. Oke, dia juga seperti itu, sama juga, teman-teman. Di sini dia menambah kekuatannya dengan alchemy jalan itu, teman-teman. Oke, kita sekali lagi dengan kekuatan Ultraman Ombak, dan dia juga mengikuti kita, dia menambah kekuatannya juga, teman-teman, dengan alat jalan itu lagi dan lagi gitu. Wadaw-wadaw kali. Oke, langsung sajalah kita bantai, cuy. Rasakan seranganku, rasakan dan rasakan itu. Mantap jiwa. Oke, tangkap, langsung kita tangkap, teman-teman, dan kita pelasa dia dengan senjata mematikan kita gitu loh. Wadaw-wadaw kali. Hahaha. Oke, mantap jiwa ini, bos. Oke, aduh, hai, apa ini? Anjir, kekuatan apa itu, cuy? Anjay, jangan sampai kita kalah ini ya, cuy. Oke, kita kekuatan kita lagi. Kita serang lagi dan lagi sampai dia mampus gitu loh. Oke, mantap jiwa ini, cuy. Oke, di sini kita harus bisa bertahan ini. Apa yang terjadi selanjutnya, teman-teman? Kenapa ini? Kenapa monster kumbangnya keoleng gitu loh, keoleng? Oke, teman-teman, di sini kita akan lanjutkan lagi ya. Oke, seset, rasakan ini. Aduh, hai, kita mundur dulu, mundur. Oke, mundur. Aduh, hai, mundur. Aduh, hai, sangat-sangat wadah wadidau. Oke, kita buat dia jatuh, berhasil. Langsung saja kita ulti, cuy. Iya, rasakan ultiku ini, wahai monster kumbang. Iya, anjay. Oke, teman-teman, di sini kita langsung bisa mengalahkan monster kumbang ini, cuy. Wadah-wadah kali. Oke, apa yang terjadi pada monster kumbang selanjutnya, cuy? Dia menghilangkah? Loh, kenapa ini, cuy? Kenapa monster kumbangnya berubah menjadi Ultra Seven, cuy? Ultra Seven, kamu ingat gak aku ini? Aku ini Ultraman Leo. Otakmu sudah dicuci, kata Ultraman Leo, teman-teman. Kerennya di sini ya. Ultraman Leo beranggapan Ultraman Ultra Seven otaknya sudah dicuci, cuy. Kenapa dia berkhianat pada Ultraman gitu loh? Oke, apa yang terjadi selanjutnya, teman-teman? Oke, di sini kita kembali lagi, teman-teman, ke planet cahaya, dan di sini ada Ultraman Ibu, cuy. Wadaw-wadaw kali. Dan selanjutnya apa ini? Kita ke mana lagi ini, cuy? Di sini kita bertemu lagi bersama Ultraman Taro, cuy. Di sini kita memberitahu bahwa kita menemukan Ultra Seven gitu loh. Oke, selanjutnya. Oke, ini dia, cuy, Ultra Seven-nya kembali juga ke planet cahaya. Oke. Oh, kok loh. Kenapa ini Ultraman Ultra Seven-nya bersama Ultraman Ibu, teman-teman? Apa yang terjadi, cuy? Apakah di sini Ultra Seven-nya mulai menipu kita lagi, cuy? Ya, mulai akan menyerang kita lagi gitu loh. Di sini kita masih belum percaya ya, teman-teman, sama Ultra Seven, karena di sini otaknya masih dicuci, cuy. Di sini juga ada Ultraman S, cuy, yang dicuci otaknya. Di sini kita harus siap siaga, teman-teman. Kita harus bisa menyelamatkan mereka berdua. Oke, apa yang terjadi selanjutnya, cuy? Di sini loh. Apa ini, cuy? Kenapa ini semua para Ultraman berubah menjadi batu, cuy? Kecuali Ultraman AC sama Ultra Seven, cuy. Dan di sini tiba-tiba muncul sebuah monster Jeton. Wadaw-wadaw kali. Hai, monster Jeton, apakah itu perbuatan kamu? Kamu kah yang membuat semua orang menjadi batu? Di sini dia tidak berbicara ya, teman-teman. Oke, kita serang saja dia sampai dia mau mengeluarkan suaranya gitu loh. Oke, mantap jiwa. Oke, rasakan tendanganku. Aduh, set, rasakan pukulanku ini. Rasakan itu, rasakan dan rasakan serangan gasing. Iya,
Sat, rasakan. Oke, sat, rasakan ini. Rasakan pukulanku mantap kali, cuy. Oke, tangkap. Berhasil kita tangkap dan kita pukul monster jatuhnya. Mantap. Oke, set. Rasakan ini dan rasakan itu. Dan rasakan. Aduhai, di sini kita tendang saja. Dia juga menendang kita, cuy. Oke, set. Rasakan. Buat dia jatuh, berhasil. Langsung saja kita ulti. Iya, rasakan ultiku ini. Terjangan maut. Terjangan sangat-sangat sakit. Wadaw. Ternyata tidak sakit terjangan kita, cuy. Tidak membuat dia langsung kalah, gitu loh. Oke, set. Rasakan ini. Dan rasakan. Dan rasakanlah. Oke, tangkap. Ada yang gak berhasil kita tangkap. Aduh, di sini kita ditendang-tendangnya. Aduh, di sini kita diserang-serangnya, cuy, oleh monster jeton ini. Oke, set. Oke, tangkap, berhasil kita tangkap dan kita lemparkan ke belakang. Wadaw kali, cuy. Oke, serangan gasing. Oke, jurus gasing sekali lagi. Aduh, gagal. Oke, kita hempaskan saja dia. Oke, set, rasakan ini dan rasakan pukulanku. Rasakan. Aduh, buat dia jatuh, berhasil. Langsung saja kita ulti. Iya, rasakan ulti kematian. Wadaw, terjangan maut. Oke, anjir. Ternyata global sekali monster jeton ini, teman-teman. Ya, kita sudah dua kali ulti tetapi monster jetonnya tidak langsung kalah, cuy. Wadaw, sangat gitu. Aduhai. Oke, tangkap, berhasil kita pukul. Mantap jiwa, cuy. Oke, set. Aduhai. Oke, sekali lagi tangkap sajalah dan kita pukul dan pukul. Oke, sandukan tendang gitu loh. Oke, langsung saja kita ulti. Ulti kitanya. Oke, rasakan ultiku ini. Ulti terakhir. Tendangan maut. Wadaw. Oke, teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan monster jatonnya dan sekarang kita berjumpa dengan Ultraman S, teman-teman, yang sudah mengkhianati kita, yang kita kira, teman-teman, dia otaknya sudah dicuci, cuy. Oke, selanjutnya apa yang terjadi, cuy? Oke, kita harus waspada ini. Jangan sampai dia menyerang kita lagi. Apa itu, teman-teman? Apa itu? Kenapa Ultraman S berubah menjadi monster super KW, cuy? Jangan-jangan, teman-teman, dalang dari semua ini adalah monster super KW ini berubah menjadi dua Ultraman, yaitu Ultraman Ultra Seven sama Ultraman Aci, teman-teman. Oh, di sini masuk akal ini, cuy, ya. Tidak mungkin ya para Ultraman berkhianat, teman-teman. Oke, karena di sini monster super KW ini sudah berani-beraninya, teman-teman, ya, meniru atau berubah menjadi Ultraman, cuy, di sini. Karena oleh itu kita harus bisa mengalahkan monster super KW ini, cuy. Wadaw kali, gitu loh. Ngerti nggak, teman-teman? Ngerti nggak apa yang abang sendiri bilang? Kalau nggak ngerti, jangan dengertikan lah, nanti kepala kalian pusing. Wadaw. Oke, di sini kita lihat dulu story-nya. Oke, sekarang kita akan mulai pertempuran ini untuk mengalahkan, teman-teman, monster super KW ini. Set. Rasakan ini, monster super KW. Kamu tidaklah kuat. Aku ini Ultraman Leo, gitu loh. Ultraman yang sangat-sangat hebat. Wadaw. Oke, serangan tuh. Wadaw kali, cuy. Oke, mantap jiwa. Oke, set. Rasakan ini. Rasakan dan rasakanlah. Rasakan dan rasakanlah. Oke, ditendang perutnya sampai dia sakit perut. Oke, tendang dan tendang perutnya sampai dia sakit perut. Oke, selanjutnya. Oke, tangkap, berhasil dan kita pukul sampai dia benyok gitu loh. Wadah wadidaw. Oke, set. Oke, berhasil, teman-teman. Oke, selanjutnya kita tangkap, berhasil kita tangkap dan kita pukul. Mantap jiwa, cuy. Oke, set. Pukul perutnya, pukul dadanya sampai dadanya sesak, teman-teman. Oke, dan tendang perutnya sampai dia sakit perut. Oke, buat dia terjatuh, berhasil kita mundur dulu dan tendang sampai dia terpental. Aduh, kurang berhasil, cuy. Oke, kita pukul saja dulu dan rasakan ini, berhasil. Oke, tangkap. Aduh, kurang berhasil, teman-teman, nggak bisa kita tangkap. Oke, tangkap. Aduh, di sini kita yang terjatuh, cuy. Oke, set, buat dia terjatuh. Oke, langsung saja kita ulti. Ya, sekarang kita ulti, teman-teman. Apakah ulti kita berhasil ini dan kita tendang? Aduhai, ternyata berhasil, cuy. Tetapi damage-nya cuma sedikit. Oke, set. Oke, rasakan ini. Rasakan dan rasakan. Apa yang terjadi ini, teman-teman? Apa yang terjadi pada monster super KW ini? Ternyata di sini dia berubah menjadi wujud kita, cuy. Dia menirukan kita ini. Tidak bisa kita biarkan, teman-teman. Ini kita harus cepat-cepat, ya. Kita harus cepat-cepat mengalahkannya sampai jangan sampai dia kabur, cuy, ya. Kalau dia kabur, bisa-bisa kita terkena fitnahnya, teman-teman. Bisa-bisa para Ultraman yang lain mengira itu kita beneran, gitu loh. Sebenarnya itu bukan, ya, itu super monster super KW, cuy. Oke, langsung sajalah kita ulti. Iya, rasakan ultiku ini, monster super KW. Matiin kau. Oke, teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan monster super KW. Oke, apa yang terjadi selanjutnya? Loh, kok ada lagi itu, teman-teman? Alat jelek itu.
apa yang terjadi dengan monster super kawi teman-teman. Oke, kita berhasil mengalahkan monster super kawi ini. Loh, kenapa ini teman-teman? Kenapa ini di sekitar kita? Kok tiba-tiba dada Ultraman Leo ini sesak gitu loh? Kok tiba-tiba banyak sekali kabut yang pekat sekali ini teman-teman? Kok tiba-tiba banyak sekali aura jahat ini coy? Apa yang terjadi gitu loh? Oke, apa yang terjadi kita lihat, kita perhatikan dulu teman-teman. Ini dadanya Ultraman Leo sesak sekali ini dengan keadaan ini gitu loh. Oke, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan alat sialan ini, teman-teman? Dan tiba-tiba coy di sini apa yang terjadi itu? Tiba-tiba monster super kawi bangkit kembali dan kekuatannya teman-teman sangat-sangat dahsyat sekali gitu loh. Apakah di sini Ultraman Leo bisa mengalahkan monster super kawi ini? Kita saksikan. Oke, di sini kita fokus dulu dengan pertempuran ini, kita harus bisa mengalahkannya coy. Aduhai di sini dia kuat sekali coy. Oke, tetapi nggak apa-apa teman-teman, di sini kita bisa mengimbanginya. Kita pukul juga, dia memukul kita dan kita pukul juga coy. Oke, rasakan sakit perut kamu. Aduhai, kuat sekali pukulannya teman-teman, membuat damage-nya sangat-sangat sekali gitu loh. Sangat-sangat sakit sekali teman-teman. Ya sakit sekali. Wadaw, oke kita tangkap. Aduhai enggak berhasil coy. Oke, set. Tangkap, aduh enggak berhasil. Aduhai di sini kita dipukul-pukulnya. Oke, tangkap, enggak berhasil lagi coy. Aduhai, sulit kali ini bos. Oke, mundur dan kita aduhai, oke pukul-pukul sajalah. Di sini kita tidak bisa apa-apa teman-teman karena monster super kawi ini kok tiba-tiba jadi kuat teman-teman setelah dia bangkit, setelah dia masuk ke alat sialan tersebut gitu loh. Wadaw kali coy. Rasakan ini dan rasakanlah. Oke. Dan aduhai di sini kita disepaknya teman-teman. Apakah di sini kita bisa mengalahkan monster super kawi ini? Kita lihat teman-teman ya, di sini sangat-sangat tegang sekali ini coy. Oke, set. Aduhai, oke tangkap, berhasil enggak? Aduhai enggak berhasil coy. Oke, tangkap, berhasil nggak? Berhasil teman. Oke, sekarang kita pukul sampai dia mampus coy. Oke, set. Aduhai, tidak mampus dia nya coy. Oke, sabar jiwa, sabar. Oke, set. Oke, rasakan itu, rasakan pukulanku. Oke, mantap jiwa. Oke, tangkap, nggak berhasil teman-teman. Oke, di sini kita yang kena serangannya. Wadaw jiwa, set, rasakan ini dan rasakan. Aduhai, di sini kita yang terjatuh. Oke, aduhai. Oke, tangkap nggak berhasil. Oke, sulit kali menangkapnya teman-teman. Di sini kita hanya bisa memukulnya coy. Oke, set. Oke, tangkap, berhasil enggak? Berhasil teman-teman. Oke, kita pukul. Oke, di sini kita berhasil memukulnya dan menyisakan sedikit bar HP-nya teman-teman. Aduhai. Oke, kekuatan gasing. Aduh, enggak bisa teman-teman. Kita menggunakan kekuatan gasing kita. Kekuatan gasing, rasakan kekuatan gasingku. Wadaw. Oke, rasakan ini. Oke, buat dead. Aduhai, di sini kita terkena serangannya cuy. Oke, set pukul. Oke, badai terjatuh, berhasil, langsung saja kita ulti. Iya, rasakan ultiku, ulti kematian, tendangan maut. Iya teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan monster super kawinya. Apa yang terjadi dengan monster super kawi loh? Apa ini teman-teman? Kok tiba-tiba di dalam tubuhnya keluar cahaya? Cahaya apa ini cuy? Kita lihat cahaya apa ini. Oke, loh kok ada Ultraman S ya teman-teman di cahaya itu? Apa yang terjadi cuy? Kemungkinan ini teman-teman ya, para Ultraman disembunyikan di dalam tubuhnya monster super kawi cuy. Oh, ternyata seperti itu. Oke teman-teman, di sini kita berhasil menyelamatkan semua Ultraman yang berada di dalam tubuh monster super kawi cuy. Oke, apa yang terjadi selanjutnya kita lihat dengan story-nya Ultraman Leo ini. Oke, sekarang ini teman-teman kita menyerang bersamaan ya, menyerang aura jahat ya cuy. Oke, apakah yang terjadi? Apakah di sini kita bisa mengusir semua musuh kita atau monster atau aura jahat ini? Oke teman-teman, di sini tiba-tiba ya aura jahatnya memudar atau menghilang cuy. Wadaw. Oh, ternyata di sini teman-teman kita berhasil mengalahkan semua monster yang muncul dan menghilangkan aura jahat yang sangat-sangat pekat sekali. Oke, di sini kita kembali lagi ke planet cahaya cuy, dan di sini kita berbicara tentang keadaan yang kita lalui gitu loh, tentang kondisi yang kita lalui teman-teman. Oke, di sini kita berbicara dan di sini mereka sepakat bahwa di sini untuk sementara ini teman-teman planet cahaya dan planet bumi aman dari serangan monster cuy, karena kita sudah mengalahkan semua monster yang muncul di bumi dan di planet cahaya gitu loh. Wadaw. Oke teman-teman, karena di sini kita berhasil, kita berjabatan tangan katanya. Wadaw. Oke, apa yang terjadi dengan storynya ini cuy? Apa selanjutnya yang terjadi? Loh, apa ini cuy? Sudah selesaikan storynya? Oh, ternyata cuy, storynya Ultraman Leo sudah selesai gitu loh. Wadaw kali. Oke teman-teman, seperti itulah ya storynya Ultraman Leo di game Ultraman Fake Evolution 0 cuy. Oke, karena storynya sudah selesai berarti videonya sampai di sini teman-teman. Videonya selesai juga gitu loh. Oke, teman-teman, saya Abang San dari channel Wacha undur diri. Bye bye.